Pengakuan Aji Notonegoro pindah agama ternyata sudah 3 tahun yang lalu. Lama tak terdengar kabarnya desainer kundang Aji Notonegoro membuat pengakuan berpindah keyakinan. Sudah 3 tahun ini Aji menjadi seorang Nasrani. Hal itu dia ungkapkan di channel YouTube Melanie Ricardo. Saya kalau cerita tentang Tuhan itu pasti sedih. Bahwa sekarang pilihan saya tidak salah. Dan saya merasa betul-betul diselamatkan di usia saya yang sudah tidak muda lagi. 3 tahun lalu saya pilih juru selamat saya. Itu di situ saya merasakan Tuhan sungguh dahsyat, sungguh ajaib, ujar Aji Notonegoro. Sebelum akhirnya berpindah keyakinan, Aji mengalami kejadian-kejadian yang membuatnya yakin menjadi seorang Nasrani, pilihan terbaik dalam hidupnya. Sahabatnya, sebelum lanjut nonton videonya, untuk berlangganan dengan channel kita ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Sahabatnya, terima kasih. Pada 12 Desember 2014, saya bermimpi. Saya lagi duduk, tiba-tiba di belakang saya ada sesuatu yang sangat terang. Begitu saya tengok ke belakang, saya nggak bisa nengok saking terangnya. Saya lihat kok ada dia, yaitu Tuhan. Terus saya dirangkul dan saya dibisikin, "Kamu diberkati, cuma itu saja." Dan akhirnya 12 hari kemudian di malam Natal, dia panggil saya, tangan dia taruh di kepala saya. Dia itu Tuhan dengan dadah-dadah saya. Saya pun nangis, katanya. Pada saat itu hati Aji bergejolak dan bingung dengan kedua mimpinya itu. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pastor. Lalu Aji diminta berpikir baik-baik untuk meyakinkan dirinya berpindah keyakinan atau tidak. Jikapun ia, Aji diminta membicarakan hal ini kepada keluarga. Setelah itu 1 jam kemudian saya diminta bicara dengan anak-anak saya. Itu tantangan luar biasa untuk saya. Walau anak saya marah dan meninggalkan saya, "Saya nggak akan mundur meninggalkan kamu, Tuhan," ujarnya. Tak disangka, kata Aji, keluarga dan anak-anaknya justru mendukungnya untuk berpindah keyakinan. Awalnya saya nggak bisa ngomong. Setelah saya ngomong ke anak-anak saya cuma bilang, "No problem, Papa, sama aja." Anak-anak terima dan besok saya ketemu sahabat saya. Saya bilang, "I'm Christian now," ungkap Aji.